Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa kembali dengan kami Ciwen Channel. Ini kami akan mengajak kalian semua untuk ke Joger ya teman-teman. Alamatnya di Jalan Raya Kuta, Bali teman-teman. Joger berdiri di tanggal 19 Januari 1981 teman-teman, dan pendirinya adalah Bapak Joseph Theodorus Wulianadi. Kata Joger berasal dari gabungan sang pemilik, yakni Joseph Theodorus Wulianadi dan Mr. Gerhard Seeger. Keduanya memulai bisnis dengan berjualan macam-macam barang kerajinan seni dan batik. Dan untuk masuk ke Joger harus antri dulu ya teman-teman. Di Joger ini banyak sekali jenis barang yang diproduksi oleh Joger teman-teman, seperti kaos, sandal, cangkir, tas, celana, gantungan kunci, sepatu, dan sebagainya. Ciri khas dengan oleh-oleh di Joger ini adalah teman-teman, desainnya ya teman-teman, dengan kata-kata yang unik dan lucu-lucu teman-teman. Harga oleh-oleh di Joger memang sedikit mahal ya teman-teman dibandingkan dengan oleh-oleh di yang lain, tapi kualitasnya memang sangat bagus teman-teman. Nah, kurang ini ya. Seperti harga kaos Joger dari Rp95.000 sampai Rp298.000 teman-teman. Selain kaos, juga tersedia produk lain teman-teman, seperti sweater yang dijual dengan harga mulai Rp190.000 teman-teman. Dan ada juga sandal teman-teman, itu harganya Rp50.000-an teman-teman. Sedangkan harga dompetnya hingga tas lempang mencapai Rp200.000-an teman-teman. Meski terbilang populer, pemilik Joger ini enggan membuka cabang di luar kota Bali teman-teman, agar Joger dan Bali akan terus kedatangan wisatawan. Bahkan pemilik tak segan untuk memberikan hukuman bagi setiap orang yang berusaha menjual kembali produk kaos Joger di luar Bali. Oh ya teman-teman, di Joger ini juga terdapat spot-spot foto untuk kamu berfoto-foto ria ya teman-teman. Bagus sekali buat selfie. Jadi teman-teman, kalau kamu ke Bali tapi belum ke Joger, berarti kamu belum ke Bali teman-teman. Jadi luangkan waktu untuk beli oleh-oleh ke Joger ya teman-teman.
Oke teman-teman, sekian dulu video aku. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir video. Ucapkan terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video aku selanjutnya teman-teman. Terima kasih.